Oke, langsung saja naik atas penuh. Yoi. Rai juara kelima di atas teman Lutfi Bocil. Batik 130cc standar mix rider MT7. Satu ribu masuk di lap yang ketiga. Robby Rizal berusaha untuk terus mencoba melebar dana. Rio Adi berhasil mengambil alih posisi. Persaingan perebutan posisi pertamanya setelah tadi sempat bertahan berada di posisi keempat. Tidak rotikan saja saat ini, Robby Rizal ini berada di posisi keempat. Rider MP7 dan Yodi we
kembali menempatkan dia berada di posisi yang ketiga. Dua, bos. Jalan tinggal saja bersama-sama kini berada di posisi pertama saat ini.